Channel Nautika Channel. Hari ini kegiatan saya memasang lampu navigasi portable di tongkang Liviana milik JMT John B. Merritt Trans. Oke, baik, saksikan cara pemasangan lampu navigasi portable ya. Untuk di tongkang. Jangan lupa sebelumnya tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Let's check it out. Ini dia lampu navigasi portable untuk di tongkang. Kita pasang yang warna hijau, warna merah di sebelah kiri. Jadi lampu ini akan hidup dengan sendirinya apabila dalam keadaan gelap, menggunakan baterai, atau secara otomatis akan hidup di saat hari mulai gelap. Baik, ini sebelah kiri warna merah dan sebelah kanan itu dipasang sama satu orang warna hijau. Kemudian satu warna kuning di atas itu. Ada di dok BPS setiap milik BPS. Tongkang ini akan ditarik menggunakan paket Joni 51 tujuan Kalimantan Batu Ujung. Kapasitas tongkang kurang lebih 10.000. Kemudian kita akan cek selanjutnya lampu hijau. Oke, saksikan terus video saya. Oke teman-teman, kita lihat lampu hijaunya apakah sudah terpasang. Oke, lampu hijau sudah terpasang teman-teman, tinggal lampu jalan paling depan warna kuning. Lalu guys, ini lampu terakhir, lampu kode haluan. Jadi warnanya kuning atau putih. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang. Dan buat teman-teman, tunggu video selanjutnya. Terima kasih, salam sukses buat teman-teman.